Masih seputar teleskop, jadi sekarang saya akan memberikan suatu tayangan bagaimana cara untuk membuka lensa depan ataupun lensa paralak. Nah, di sini ada suatu teleskop yang akan saya buka lensa depannya dan bagaimana cara membukanya ketika lensa yang seperti udah sistem paralak seperti ini. Oke, langsung tahap pertama kita copotkan terlebih dahulu ukuran dari yads ini ya. Nah, seperti apa cara untuk membukanya atau menyopotnya? Ini aja, nah, ini ya. Nah, tekan. Nah, ini didorong ke belakang aja, didorong ke belakang. Kalau sulit bisa dengan pakai alat bantu seperti ini. Kalau saya biasa menggunakan pisau ini aja ya. Geser pelan-pelan. Oke, seperti itu. Kalau udah terbuka baru kita dorong. Nah, itu ya. Oke, lanjut ke tahap kedua. Kita buka dulu. Lanjut, tahap kedua kita putar aja, kendorkan. Putar ke kiri ya. Putar ke kiri. Ini cara untuk membuka lensa paralak ya. Lensa yang ada di depan. Oke, ini udah kebuka karena ini buat daya dorongnya ya. Nah, di sini ada baut kecil, mur kecil ya. Nah, mur kecil kita harus dibuka itu juga. Mana murnya? Kurang jelas ya. Saya fokuskan lagi. Bentar. Ini murnya udah kebuka ya. Kita lanjut. Tahan pelan-pelan karena ada pernya. Kalau nggak ditahan bisa lepas tiba-tiba. Nah, oke, ini lensanya udah kebuka. Seperti ini lensa paralaknya, lensa di depan. Maaf sedikit berisik di sini karena lagi ramai ya. Nah, seperti apa pernya? Nah, ini bautnya ya, baut kecilnya. Nah, seperti apa pernya? Nah, ini per lensa paralak. Kalau diputar dia akan, kalau diputar kencang ya dia akan menekan, kalau dikendor dia akan mendorong keluar lensanya. Nah, jangan kebalik masangnya, yang kecil di dalam, yang besar di luar. Oke. Ini seperti ini paralak sistemnya. Sistem kerjanya seperti apa? Saya jelaskan di sini. Nah, ini ya, posisi ngeduduknya seperti ini. Ketika kita kencengkan, dia akan mundur, dia akan menekan, pernya itu akan ngepres. Nah, ketika kita, nah itu kencengkan, kalau kendorkan, pernya akan meregas keluar. Nah, seperti itu ya sistem kerjanya. Terus sekarang saya akan memberitahu bagaimana ketika kita zoom besar tetapi autofokus di jarak jauhnya itu kurang fokus. Kita bisa memperlebar ini jarak ininya ya. Nah, jarak ini memperlebar karena ini dudukan dari baut. Ini bisa dikikis lebih dalam lagi, lebih panjang lagi. Ini kan antara berapa ya, berapa senti itu ya, nggak ukur ya. Nah, ini dudukan bautnya. Dudukan baut masuk ke derap lubang itu ya. Nah, kalau misalkan pengen nambah fokusnya kurang berapa putaran, kita hanya memperpanjang derat itu aja. Nah, bisa hal yang kedua copot aja bautnya dicopot, itu bisa kita putarkan semau kita. Cuman ketika dikendorkan hati-hati, itu lensa akan lepas tiba-tiba. Nah, seperti ini untuk lensa paralak. Mudah ya cara bukanya ya, nggak perlu sulit. Nah, ini dudukan buat mendorongnya itu ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Silakan mencobanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi.